Berarti kamu sekarang gak punya nama ya? Asli. Nah sekarang kalau kamu gak punya nama nih, kamu bayangkan lagi, saya tulis lagi ini. Ya, nama kamu S S I, bayangkan T I. Jadi Siti. Nah, nama Siti saya masukin cus. Jadi nama kamu siapa? Siti. Asli Siti ya. Nah, kalau sudah saya di Siti berarti itu asli. Kamu biar melihat KTP tetap nama kamu asli jadi Siti. Enggak bakal bisa berubah. Biarpun kamu lihat KTP, di eja tetap nama Siti. Coba kamu lihat KTP-nya siapa namanya? Dibaca. Enggak bawa. Enggak bawa. Nah, itu nama Siti dari siapa aslinya? Dari mama bapak yang ngasih. Asli kan? Mama bapak yang ngasih. Berarti namanya Siti. Sekarang Siti begini. Siti punya keluhan apa Siti? Punya keluhan apa? Apa sakit? Apa badan gak enak? Apa fobia? Punya riwayat gimana? Biar saya bersihkan, saya terapi hipnoterapi. Gimana? Ini. Apa tuh pinggang? Sakit. Sakit pinggang apa gimana? Sakit pinggang. Sakit pinggang asli ya? Asli, bentar. Terapi dulu. Siap duduk yang benar, fokus. Pening. Kalau ini apa? Pistol. Pistol dikasih obat tidur. Ya. Kalau udah kamu dengar suara dor, kamu pejamkan mata langsung tidur ya. Paham? Dor. Tahan, rileks, jaga posisi, jaga keseimbangan. Tahan. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, masuk ke alam relaksasi. Semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Tarik nafas dari hidung 3 kali, buang lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. Semakin kamu dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Dengarkan sugesti saya baik-baik ya, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya baik-baik ya. Apabila kamu mengerti, anggukan kepala. Mulai saat ini, mulai detik ini, mulai jam ini, mulai hari ini ya, kamu izinkan, kamu longgarkan seluruh otot-otot urat saraf yang ada di dalam kepala kamu, yang ada di badan, yang ada di tangan, yang ada di kaki, semuanya dikasih, dilonggarkan, direlekan, diizinkan semuanya untuk rileks, untuk santai, melonggarkan semua-semua biar peredarannya pada jalan semuanya. Paham ya? Silakan dilonggarkan, izinkan semuanya. Semakin rileks kamu, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Semakin dalam kamu, semakin terlelap, semakin dalam, semakin terlelap. Ya. Izinkan semuanya untuk relaksasi, mengendorkan urat-urat sarafnya. Dan saya ketanya, kamu itu punya keluhan apa tadi? Sakit pinggang. Terasa gimana pinggangnya? Sakit banget. Kalau berdiri, kalau apa, sakit. Ya. Sekarang kamu mungkin bayangkan di depan kamu ada kantong kresek hitam. Bisa membayangkan? Bayangkan, ada di depan kamu kantong kreseknya. Sudah terbuka ya. Nah, sekarang kamu ambil yang sakit di dalam, di pinggang kamu. Ambil yang sakitnya, buang, masukkan ke dalam kresek ini. Ambil, dimasukkan penyakitnya, ambil lagi, habiskan, ambil semua, habiskan yang sakit-sakitnya tuh, dibuang semuanya, jangan sampai tersisa. Habiskan terus, ambil lagi, ambil lagi, habiskan yang sakit-sakit yang di badan kamu, yang mana saja ambil yang sakit selain pinggang, ambil semuanya, buang-buangin yang ada di kaki yang sakit, apa tuh semuanya diambil, rasa capek dibuang semuanya dalam plastik. Sudah dibuang semuanya? Sudah, diikat plastiknya. Plastiknya kamu ikat dan kamu lemparkan, buang jauh-jauh. Sudah. Dan gini, dalam saya hitung sampai kelima. Ya, satu, semakin rileks, semakin nyaman. Dua, semakin tenang. Tiga, lebih nyaman lagi. Empat, semakin santai, rileks, dan nyaman. Lima, dan kamu silakan buka mata. Badan kamu sehat, hilang semua penyakit dari dalam tubuh kamu. Normal semuanya, sehat. Coba, yang sakit-sakit dipegang, sakit gak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak sakit sekarang? Hilang sakitnya? Bener sih, gerak-gerakin gini, enak gak? Enak. Hah?
Enak. Masih sakit gak? Enggak. Kalau masih sakit dibuang lagi? Enggak. Enak? Normal? Alhamdulillah. Nah sekarang tempelkan dada kamu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, saya ya Allah minta merasakan kekuatan energi untuk kekuatan diri saya, badan saya dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar, tulus dan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat kan? Hah, yang sakit coba pegang, sakit ya? Masih sakit ya? Enggak, udah. Hah? Udah. Alhamdulillah, berarti udah sehat normal ya? Alhamdulillah.